Baru-baru kita pasang di bulan lalu, bulan Juli 2020. Ada di sebelah sana. Nanti kita sama-sama lihat instalasinya seperti apa, detail-detail tentang proyek ini seperti apa. Salam edo baru terus. Jadi total jumlah modul yang digunakan itu adalah 12 piece modulnya Canadian Solar. Jadi Canadian Solar-nya model yang double kayak gini. Kita pasangnya di genteng. Kalau nggak kelihatan strukturnya. Jadi kita masang support di bawah sini nih, nembak ke tulangan atap, lalu ada semacam support yang keluar, lalu rail ini kita pasang di support tersebut. Jadi railnya memanjang ke sana sampai di ujung, terus ada lagi satu di atas memanjang sampai di ujung, lalu di atasnya kita pasang panelnya. Nah, untuk mengikat panel surianya ke railnya itu kita pakai ini, ada clampnya, jadi ada end clamp, ada mid clamp. Jadi di tiap-tiap modul perantara dipasangin mid clamp dan di ujung kita pasang end clamp. Kita lihat yang di sebelah sana ya. Lapis modulnya di sebelah sini. Jadi modulnya sama, ada rel, pasang sebelah sana. Ini dibuat agak lebih panjang nih. Lihat. Nah, karena kita mau pasangin kabel biar lebih aman sampai ke sana. Nanti jangan diprotes ya. Kok kepanjangan nggak dipotong? Ya, begitulah adanya. Oke. Jadi instalasinya sama di genteng. Total 4 piece. Jadi di sebelah sini 4 piece. Di sebelah sana 8. Ini total 2 string. Kabel konduit, kabelnya kita buat lewat bawah nih. lewat bawah masuk ke atap, terus kita turunkan di bawah biar lebih rapi, karena kalau misalnya mau dilewatin di sini kurang rapi aja. Jadi ini tampakan dari atas ya.
kita coba lihat instalasi yang sebelah bawah. Jadi modul surya-nya di lantai atas ini. Kabelnya tadi lewat genteng. Lalu turun di sini. Dia turun di sini. Masuk ke garasi. Jadi panel surya dan lain-lainnya ada di bawah. Salah yang dari atas turun bawah. Dan inilah semua panel-panel. Kameranya masih token nih. Kameranya masih token. Sedang dalam proses penggantian untuk power access. Jadi model yang kita pakai inverternya Solax. Terus box-boxnya pakai Hanza. Hanza. Silahkan googling. Instalasinya masuk ke rumah. Jadi ini sistemnya on grid ya. Oke. Jadi sekian dari saya terkait dengan proyek ini. Jadi ini proyek on grid kami setelah beberapa banyaknya di Jakarta, dan kita lagi mau ngurus sini dulu. Jadi kalau misalnya sudah oke, kalau misalnya ada result dari produksinya, penghematannya seberapa, nanti kita update lagi. Oke. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat.